Aman tadi kan sama cewek-cewek saya. Gak punya gue ini mah. Aman. RT. RT di sini. Iya, Pak. Udah tahu kan ya? Udah kasih tahu sama saya. Lu nanya apa, Lek? Baru juga datang lu mau nanya. Ini juga mau nanya. Bawa-bawa linggis begitu kayak malampir. Nih ngomong udah lama. Bodo amat. Udah Pak RT, udah dari tadi. Ya emang gini banyak tamu-tamu tiap hari ini tamu datang aja ke rumah Sule. Iya. Kim tanyain dong itu kenapa bawa-bawa itu gitu. Iya itu ada. Lek nih, gue kasih tahu nih. Tuh giliran dia ngomong. Tadi gue nanya di cuan Ki. Gue kan lagi jalan. Iya. Lek. Iya. Gue lagi jalan, begitu lagi jalan. PRT. Ada yang manggil tuh. Dengerin apa kalau gue ngomong? Dengerin Kang Sule sabar lagi cerita. Sabar, Le. Gimana? Udah sopan. Gue lagi jalan, banyak tuh anak-anak. PRT, dia bilang gitu. PRT suruh ke rumah Sule. Tuh, dia kata membawa linggis. Begitu nyambut paku. Bawa linggis buat nyambut paku. PRT. Agak sering. Iya. Kan gue lagi jalan nih. Jadi gue yang budek ya. Gue lagi jalan. PRT suruh ke rumah Sule. Iya. PRT suruh ke rumah Sule. Iya. Pendengar. Saya dari tadi juga dengar. Ngapain diulang-ulang? Kagak mau berobat sih, duit banyak. Kata ngapain? Dikata bawa linggis buat nyabut paku. Lihat dong gue bawain. Bawa linggis buat nyabut paku. Itu? Iya itu mah linggis. Cuman perasaan kalau saya mah salah. Bukan itu saya mah ngasih tahu sama anak-anak. PRT. Salah denger ini. Salah denger. Saya bilang ada tamu dari Inggris. Dia sukanya duduk di bangku. Ini linggis. Itu mah bener linggis. Cuman yang saya kasih tahu sama anak-anak. Ada tamu saya dari Inggris. Dia suka duduknya di bangku. Buat bawa linggis untuk cabut paku. Hei Aliando. Lu ngomong sama gua. Huwa hei. Lu ngomong sama gua. Kenapa Pak RT? Tukul. Yuzeng. Ini Yuzeng, ini baru tukul. Monyong-monyong, Ngomong. Begitu ini kan akhirnya gue usahain nih boleh minjem ini gak? Iya, bagus. Dari sisi usaha dan perjuangan PRT itu sangat bagus sekali. Akan tetapi PRT salah paham dalam hal ini. Mungkin kupingnya terlalu banyak tembok jadinya. Nah kedengeran, gak jelas. Saya bilang kepada mereka bahwa saya ada tamu dari Inggris dan dia sukanya duduk di bangku. Bukan bawa linggis untuk cabut paku. Ini kan... Wasyawau! Gue lagi jalan, Le. Ini kalau PRT sini. Kalau nyalonin di DKI gue enggak bakalan nyoblos, gue bener. Sumpah. Nyoblosnya apanya? Enggak ada apa. PRT. Mau cerita lagi udah tahu. Mau usah diceritain lagi udah tahu. Bocah. Iya, bocah Karang Taruna ya kan? Karang Taruna yang di sini ya kan? Karang Taruna ya kan? Karang Taruna, ya kan? Makanya pakai yang ini. Bu, anak muda sih, Pak Ji. Coba suruh jelasin, coba suruh tanya. Anak Karang Taruna. PRT. Cerita lagi. Nih, ada yang mau jelasin nggak? Coba. Salah ya, gitu, ya, ada ya, tamu ya, dari Tim. Inggris jadi, nih orangnya. Pak RT, ya. Jadi gini ceritanya. Ya. Nyamber bukan, langsung. Bukan.
bukan cari linggis, tapi ada yang dari Inggris. Saya baru datang dari Inggris. Bukan cari linggis, dari Inggris. Jadi salah? Salah, RT. Telat ya kagetnya. Kasih tahu lagi, Wati ini kasih tahu lagi. RT. Paul kasih tahu giliran cewek denger. Ada tamu dari Inggris lagi duduk di bangku. Saya juga ngomong gitu. Gua disalahin. Waduh, gua herannya, gua salah mulu. Bukan salah mulu, kupingnya yang konslet. Iya kalau gitu ya. Iya kalau gitu lagi. Iya kalau gitu. Udah makan belum? Wush. Udah paham ya sekarang nih, ini dari Inggris. Ini dari Inggris. Dari Inggris. Ya. Nah, ya. Pakai topi gini nih. Yang di biskuit tuh, suka ada tuh. Inggris, Inggris. Kalau dari Inggris, gue bisa bahasa Inggris. Oh. Coba dong. Coba bahasa Inggris. Lu gak ngerti. Artinya bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya artinya. Ala Pio dilarang merokok. Gitu ya? Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Ala Pio dilarang merokok. Salah, kasih tahu Kimberly, kasih tahu. Masa kalo, dilarang merokok? Kalau I love you itu aku cinta kamu. Ah, yang benar. Lu denger enggak? Modus. Denger. Artinya ala Pio aku cinta kamu kan? Ah, gue mau enggak, bro.